Jadi hari ini kita mau pergi karena mau selamat pagi dunia tipu-tipu. Jadi kita mau pergi hari ini refreshing ini pikiran biar nggak mumet. Jadi ini kita semua sekarang swab dulu seperti biasa di rumah ini hampir seminggu berkali-kali swab, guys. Ih, nggak sakit nih. Makasih, Mbak. Magic. Sekarang ayam. Sekarang gantian aku yang swab. Ya, karena kita mau berangkat hari ini. Aku akan swab bersama swabku. Dan ini enak dan gampang karena bisa drive thru. Siap berangkat. Semuanya juga swab ya. Semua tim-tim yang ikut karena kita sekalian refreshingnya bareng-bareng. Semua harus swab. Ingin mimpiku berhasil, I'm a dream catcher. Kamu buat aku semangat walau berkeringat, Tuhan. Puncak, mobil apa nanya bang? Hah? Nih, kita naik bus nih guys. GG kan? GG banget. Iya nih kita mau jalan-jalan, refreshing. Nah ini bus kita guys. Ini ntar kita mau berangkat setim. Kalau naik mobil, kayaknya kepanjangan guys, jadi gak bisa. Jadi ini kita akan rame-rame, kalian refreshing otak. Karena kemarin kerjanya udah mumet, udah banyak. Jadi kita mau refreshing, lihat yang hijau-hijau keluar kota. Bye Jakarta. Find me, find a way to my own world, to my own world. I don't want a way, make it happen, happen to be, happen. Baby, hold me tight. Astagfirullahaladzim, ini kenapa nggak dilipat? Dibawa bang? Bawa. Ini gue mau olahraga, gue mau bikin liga di sana nanti. Kalah juga bang? Lu kalah mulu sama gua. Ini duit kita tuh belum ada yang ngalahin. Jadi duit kita tuh belum terkalahkan bang. Bang, ini masukin fire atau gimana? Hah? Fire. Ini, jujur nggak bisa bang. Lu pindah ke mana? Katanya nggak terlalu bawa. Tapi nggak bisa. Coba dulu. Gua cari amannya. Emang kakak marah kalau kita bawa ginian? Pikir sendiri. Kagak lah, kan dia paling suka bawa. Dia kan suka main pingpong. Jadi kita nggak tahu nih kita sampai kapan pulangnya. Pokoknya udah capek lah dengan keadaan di Jakarta ini kan. Jadi kita mau keluar dulu. Sayang, udah siap belum? Ayo ganti baju guys. Oke. Ganti bu. Kita siap-siap bawa ini aja dulu. Nih gua pakai celana dulu. Takutnya pakai sarung kedodoran ya. Gak enak. Gimana guys? Kita udah serasi belum? Lihat tuh, black and white. Gue yang ngapain pakai sepatu? Kayaknya kayak mau manggung kan, kita cuma mau liburan. Gak usah pakai sepatu ganti. Ya aku lihat tuh pakai sepatu dong. Iya, gak pakai sepatu ini. Gak yang tahu kita, sayang, kamu kalau mau konser, mau show, baru pakai itu. Ini kita bukan mau show. Ganti. Ya dimarahin guys. Gak apa bang, kan mau ada liga di sana. Mau kemana sih nih sebenarnya kita? Mau nginep berapa hari nih guys ya? Mau nginep berapa bulan nih kita pindahnya? Itu meja pingpong di bawah. Bawa. Tenang. Pindah rumah. Pindah rumah. Lama lagi istri gua. Yuk sayang. Nggak usah aneh-aneh yuk. Nah, ini sayang pingpongnya. Kita mau main pingpong. Sayang. Itu pingpong. Bang aja jadi bang. Pingpongku. Sayang. Pingpong kita sayang. Nggak usah buah aneh-aneh. Kita berangkat aja. Sayang, tapi kan kita mau main pingpong tadi katanya. Enggak, siapa yang bilang? Kamu gak mau main pingpong? Pingpong bawa ya guys? Enggak! Kalau misalnya bawa pingpong, kamu tidur di luar. Oke, saudara-saudara, sebelum kita mulai perjalanan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Maju, Pak. Kupilih kau jadi imamku, bukan yang lain. Cinta ini hanya untukmu, kau bukan main. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku. Wah, hey guys, kita sudah sampai. Gede juga ini. Halo, assalamualaikum. Terima kasih. Apa kabar? Oke. Sama mobilnya kayak di rumah. Iya, kayak di rumah. Iya. Oh ini kamarnya. Belum, bukan ini di atas. Di atas ada berapa? Ada 3. Ini ada satu di bawah. Oke. Okay. Wah, asik juga nih, Bos. Ini kita lagi di atas bukit-bukit gitu, guys. Kamar kamu yang mana, kawan? Ini kamar kalian berdua? Iya. Lucu banget. Kita honeymoon. Kalian pinky cute. Eh, pinky cute.
Kita pakai sendal, Bang. Kita ada anjing, ada 5 ekor. Lihat, luas banget. Anjing enggak tahu. Di sana ada lagi. Ada villa satu lagi. Golden. Enggak mau. Lihat dulu. Oh, gua nemenin Bang Tarik Parah gua anaknya. Oh, ada saung itunya. Iya, nih. Ini gede banget nih, sayang. Sebenarnya sih lebih enjoy di sini, jadi bisa ngumpul. Iya, kalau aku sih ini. Gede ganti. Sayang, jalannya harus kenceng. Dia kan lagi sakit. Iya, pelan-pelan. Jumatan berarti gak kemana-mana. Jumatan. Tinggal turun, tinggal sebelah. Ini enak sih. Ini bisa lebih ada. Ini ya. Loft, ini yang 2 kamar ini. Ini 2 kamar, 1 kamar. Ini kita harus kenyakin. Iya sih. Masuk. Oh, kamarnya di atas. Oh, seru banget. Oh, ini buat di sini. Oh, kalau ini iya. Oh. Ini buat maksimum 5. Ini benar-benar buat kok. Kita kayak gitu, Bang. Coba ini buat kombu-kombu. Iya. Buat boys sama. Kawan, kamu lagi ngapain di atas, kawan? Ngepus. Oh, PS di sini berarti PS nih. Oh iya, PS pas di sini. Bawa kali. Bawa PS, bawa. Ini kamar selanjutnya juga ya, kita ke bawah. Ini cowok anak. Boleh lihat aja kalau mau lihat. Ada kamar ke bawah? Ada. Oh, pergi aku sembarang. Wah, kayak gini juga di bawah tanah ada kayak gini. Eh, HP saya di mana sih? Hah? Bisa kabur. Mbak, kalau di sini wifi-nya bagus enggak? Oh, semua ada. Cek dulu wifi-nya, cuy. Sinyal sih penuh tapi 3G ya. Enggak tahu kalau pas. Lucu juga. Tapi lebih kenceng di atas. Bener-bener pernah ngepus. Ini bener-bener buat boy. Jalan ya, boy. Ini ngasih. Kita nama-nama. Dingin gak lo malam? Dingin sih, malam-malam bener kabur. Ini arahnya langsung ke kebun. Iya, kita nanam kol, sawi. Yang ada kamarnya cuma satu doang gak ada ya? Iya. Open. Wah, gila satu. Ini kayaknya tempat dulu ya, sama. Ini gigi juga ada. Apa? Ini kita lagi nanam. Kayak lagi di mana gitu ya? Habis dipanen. Ini kita lagi tanam kol sama sawi sama cabai. Di sini. Ini kandang kuda kita di situ. Oh. Ada kandang kuda. Jadi sini view-nya. Ada kudanya. Ada kata. Ayo sini. Ke sini aja. Oh, mau lu di sini, Bang. Kayak lagi di. Tapi paling iya. Iya. Nah, ada kuda. Mau naik kuda enggak? Ada kuda. Mau lihat dulu enggak? Kita bisa aja kan kamar. Ini satu pasang. Di sini open semua. Biar anak-anak aja rame-rame di sini. Tapi kalau ngumpul semua pada ke atas banget. Ya, gimana? Ngumpul sih enak di sini sebenarnya. Ewe baru. Tapi kita kan agak PR kalau kita yang naik turunnya, mereka yang di atas. Kamu enggak mau di sini? Kasurnya enggak mau, maunya kasur bareng. Maunya itu bareng kan itu king. Lebih enak. Kawan, sorry ya kawan, kita ambilin bawah kawan. Produksi bawah kerja. Untung kita bujang. Aduh, kalau udah punya istri, ngikut-ngikut mulu. Iya dong. Ini banyak bunga-bunganya, coy. Keren. Jadi yang mana keputusannya nih? Kalau gua sih lebih suka bawah ya. Bawah? Cuman, kalau ini dia sukanya atas. Oh, enggak, karena kan lebih kayak homie. Bisa ranjang gitu berarti? Hah? Bisa ranjang. Gitu, atas bawah. Iya, yang mau di bawah aja. Ya berdua lah di bawahnya. Tapi kasurnya pisah gitu, gak mau. Kalau ini kan enak tuh. Nggak bisa cemayang? Nggak bisa cemayang loh. Kita kan mau ada honeymoon-honeymoon ya. Katanya mau punya anak lagi. Gimana sih ayangnya?